Assalamualaikum semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku ingin berbagi resep tahu gejrot. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu supaya aku makin semangat buat videonya. Pertama kita siapkan dulu bahannya. Di sini udah aku siapin tahu kopong sebanyak 42 potong. Sebenarnya tahu gejrot itu memakai tahu sumedang, tapi karena di daerahku jarang ada tahu sumedang, jadi ini aku pakai tahu biasa aja. Lanjut kita membuat kuah tahu gejrotnya. Di sini udah aku siapin 1 sendok makan asam jawa, kemudian dituangkan air sedikit. Lalu kita remas-remas. Kemudian masukkan air 500 ml atau setengah liter, air asam jawa sebanyak 4 sendok makan, kemudian gula merah sebanyak 70 gram, kecap manis sebanyak 3 sendok makan, lalu tambahkan setengah sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir. Kemudian kuah tahu gejrotnya kita masak sambil diaduk-aduk hingga gula merahnya larut. Tidak usah terlalu lama, cukup sampai mendidih aja. Ini kuah tahu gejrotnya sudah mendidih ya teman-teman. Sudah bisa kita matikan apinya. Kemudian kita membuat sambal tahu gejrotnya. Yang kita butuhkan sedikit gula merah atau dikira-kira aja ya. Kalau mau lebih manis bisa lebih banyak lagi gula merahnya. Kemudian 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, cabai rawit secukupnya. Kalau mau lebih pedas lagi bisa lebih banyak lagi. Kemudian diulek sampai setengah halus. Setelah selesai diulek, kemudian kita tambahkan kuah tahu gejrot yang sudah kita masak tadi ke dalam sambalnya, secukupnya aja. Kemudian potong-potong tahu sesuai selera ya teman-teman, agar kuahnya meresap ke dalam tahu. Ini dia sudah selesai tahu gejrotnya. Mari kita coba. Ini cocok banget ya buat cemilan di kala hujan. Rasanya ada pedas, manis, asam, campur jadi satu, wih mantap banget.